Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu kabar gembira. Judul video kita hari ini adalah Windows 10 22H2 update 14 Desember tahun 2022. Kawan-kawan, hari Rabu kemarin, tepatnya pada tanggal 14 ya, Windows 10 22H2 mengeluarkan update terbaru. Update tersebut adalah Build 19045.2364 kumulatif update KB5021233. Mau tahu apa isi update tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru. Dan kalau kamu anggap bahwa video saya cukup layak, cukup bagus untuk di-share, ya tolonglah share kepada teman-teman yang lainnya, sosial media yang lainnya, kerabat, keluarga, pacar juga boleh lah. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu pengguna setia Windows 10, maka kamu agak sedikit kecewa ya, sebab pada updatean tanggal 14 Desember kemarin, tepatnya hari Rabu, tidak ada fitur baru ya. Sekali lagi, tidak ada fitur baru kecuali perbaikan untuk aplikasi kamera. Sekarang kita masuk kepada situsnya ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya, Desember 13, 2022. Jadi di Amerika sana itu tanggal 13, di kita itu sudah tanggal 14. Nah, ini dia isinya teman-teman ya. This update addresses an issue that affects the camera apps. Jadi update ini memperbaiki masalah yang mengakibatkan aplikasi kamera. Kalau kita buka di sini aplikasi kamera teman-teman ya. Ini aplikasi kamera ini. Nah, kebetulan memang saya tidak gunakan kameranya, saya copot. Jadi kalau kamu mengalami masalah kamera itu terjadi teman-teman, stop responding, dia akan stop merespon when memory is low, ketika memorinya low. Jadi kalau kamu kehabisan memori, misalnya terlalu banyak yang kamu pakai, kamu terlalu banyak buka aplikasi, terus tiba-tiba saja memori kamu misalnya bermasalah, maka kameranya itu akan ya mengalami masalah juga. Tetapi hari ini sudah diperbaiki, mungkin masih tetap akan jalan, tapi tentu saja tidak sebagus kalau seandainya kamu memiliki memori yang cukup teman-teman ya. Karena apapun kejadiannya, ketika memori kamu kurang, itu akan mempengaruhi kinerja daripada Windows 10 kamu. Dan itu pasti sekali teman-teman ya. Jadi ini dia highlightnya ya. Di samping daripada kamera ini teman-teman, dia juga tentu saja memperbaiki yang namanya keamanannya ya. Dia juga memperbaiki dari segi keamanan teman-teman. Kita lihat sini ya. Ini dia teman-teman, the security updates include quality improvement, peningkatan kualitas daripada security. Jadi ini untuk semua edisi Windows 10 teman-teman, terutama Windows 10 22H2. Saya harus katakan sejujurnya, kalau kamu menginginkan fitur-fitur terbaru, tentunya kamu harus update ke Windows 11 ya. Jadi ini dia, tidak terlalu banyak ya, jadi tidak ada updatean terbaru teman-teman, kecuali daripada perbaikan daripada sisi kamera yang tadi saya sudah bilang, ketika kamu mengalami low memory atau memori yang rendah. Terus yang kedua ya ini ya, update security. Tetapi teman-teman ya, kamu tidak perlu berkecil hati kalau seandainya kamu belum bisa update ke Windows 11. Kenapa? Kita lihat sini teman-teman ya. Windows 10 itu teman-teman, ini market share Indonesia ya, itu masih nomor 1 ya, masih jauh sekali kalau kita banding dengan Windows 11. Jadi Windows 10 itu pemakainya sebanyak 71,91%. Lihat sini ya. Nah, Windows 11 teman-teman baru 14,07%. Lalu diikuti oleh Windows 7 sebanyak 9,6%, Windows 8.1 3,67%, Windows 8 0,6%, Windows XP 0,1%. Ah, buat kamu ya pengguna Windows 7, mudah-mudahan kamu sudah tahu bahwa Microsoft ini sudah tidak mendukung lagi updatean ya. Nah, untuk Windows 8 ini teman-teman, ini akan berakhir untuk bulan Januari tahun depan. Jadi Microsoft ini sudah tidak lagi mendukung mendukung yang namanya Windows 8.1. Jadi sebaiknya kalau kamu masih menggunakan Windows 8.1, teman-teman, kamu upgrade saja, bukan update ya, tetapi upgrade. Kamu tingkatkan saja ke Windows 10 ini kalau memang kamu tidak bisa ke Windows 11. Oke, karena gimana pun juga kalau Microsoft sudah tidak mendukung ya, tidak mensupport daripada updatean-updatean baik fitur terbaru maupun yang segi keamanan, maka kalau kamu menggunakan Windows 8.1, teman-teman, itu akan rentan sekali terkena virus tentunya. Ada satu kabar gembira yang saya harus katakan sejujurnya kepada kalian untuk pengguna Windows 10 ini, teman-teman ya. Windows Media Player yang selama ini hanya bisa digunakan atau dinikmati oleh pengguna Windows 11, teman-teman, sekarang juga kamu bisa gunakannya, sekarang juga kamu bisa mendownloadnya. Ya, caranya kamu cukup masuk saja kepada Microsoft Store. Kita buka Microsoft Store, teman-teman. Ini Microsoft Store saya ya. Sebelum saya beritahukan Windows Media Player yang terbaru, teman-teman, kita lihat dulu di sini ya. Ini bawaan daripada Media Player yang lama ya. Ini Media Player yang lama, kamu silah sini, teman-teman ya. Ini ya bentuknya ya. Sekarang kita buka dulu sebentar. Ini masih seperti ini, teman-teman. Jadi saya belum menginstallnya atau saya belum mengupdate-nya ya untuk settingannya. Sengaja memang. Ya, kamu lihat sebelah sini ya. Ini Windows Media Player yang lama ini. Nah, di Windows 11 ini sudah lama nggak dipakai, teman-teman. Jadi Windows 11 itu dia menggunakan yang seperti ini, teman-teman. Kita tulis saja di sini Windows Media, ini dia Windows Media Player-nya, teman-teman, ini ya. Ini yang digunakan pada Windows 11, teman-teman. Kita buka ini. Saya pribadi sudah menginstallnya. Nah, kalau kamu belum menginstallnya, teman-teman, silahkan kamu install dulu ya. Jadi kamu download lah itu, nanti diinstall. Jangan tanya kenapa Microsoft Store itu dia punya downloading itu lambat. Nah, memang begitu, teman-teman ya. Dan saya juga itu komplain saya, dan semua juga orang komplain karena cara mendownload dan install daripada aplikasi dari Microsoft Store itu memang agak sedikit lambat. Dan itu perlu memang ditingkatkan, teman-teman. Sekarang kita buka ya, lihat sini Windows Media Player ini sama dengan yang digunakan di Windows 11, teman-teman. Oh ya, by the way, saya kasih lihat ya yang ada di Windows 11 saya, teman-teman ya. Kebetulan di sini juga ada Windows 11. Ini Windows 11 saya, teman-teman. Kita buka Media Player. Ini dia, teman-teman ya. Lihat sini ya, kita buka ini. Ini Windows 11 saya, teman-teman. Ya, ini Windows 11 saya ya. Sekali lagi, ini Windows 11 saya. Kamu lihat sini ya. Ini Windows 11, teman-teman. Nah, sekarang mari kita masuk kepada Windows 10 yang tadi ya. Nah, ini Windows 10, teman-teman ya. Lihat sini, ini Windows 10 ya. Kita buka lagi Microsoft Store-nya. Kita open aja. Nah, dia sama, teman-teman. Ya, ini sama banget ini. Ya, karena kebetulan ini belum ada di sini, dia punya itu belum ada, apalagi namanya songnya belum ada ya. Kecuali kalau sudah ada songnya, nanti dia akan sama. Buat kamu yang ingin mencicipi juga Windows Media Player yang baru, silahkan kamu menuju saja Microsoft Store. Kamu tuliskan saja Windows Media Player, lalu kamu download, setelah itu kamu menginstallnya. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja, teman-teman ya. Video kita hari ini adalah Windows 10 22H2 update 14 Desember tahun 2022. Inilah update terakhir, teman-teman, untuk di tahun 2022 ini. Jadi mudah-mudahan saja tahun depan akan ada fitur baru. Tetapi jujur saya agak skeptical, saya agak ragu karena memang Microsoft itu lebih concern, lebih peduli sekarang kepada Windows 11. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar video ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.